dengan menggunakan ini lokasi di depan Fakultas FIKV Umrah. Proses penyesuaian rangkaian keramba ini diukur terlebih saya, Sindriono Alfavi, katanya sedang proses perangkaian dari keramba. Kayu-kayu dari pembentukan rangkaian keramba disusun menjadi segi empat yang dibantu oleh rekan saya juga, wanita BDP yang tangguh, Susanti. Nah, di sana ada rekan saya yang membagi proses pengrajian itu kayu dari pada keramba tersebut supaya lebih akurat dari bentuk segi panjang dan lebarnya. Juga ada beberapa kelompok kami buat, yaitu kelompok kerapu kertang. Ya, besar sangat. Kalian tuh gak cukup regen, makanya kayak gitu. Kami kelebihan kapasitas. Nanti buat tiket ya.
Aduh sih. Orang wae. Tawa aku. Biar aja lah. Biar aja.